baliho dari Bang Billy gimana, Manda? Videotron. Videotron. Ya, senang banget sih. Maksudnya aku tidak mengekspektasikan akan ada seperti itu. Sebenarnya agak kaget. Muka gue kenapa jadi iklan di sono gitu. Terus ternyata ya dia sangat mempersiapkan semuanya hampir 2 bulan. Romantis banget enggak menurut kamu? Karena dia bukan tipe orang yang romantis sih. Jadi aku agak shock ketika dia ngelakuin itu, dan aku tanya sama kakak ini dan semuanya, ternyata ya emang dia bener-bener aku mau bikin apa nih, mau bikin ini, mau bikin itu dan lain-lain sih. Jadi ya agak sedikit shock aja. Ini Billy bukan sih. Itu di daerah mana sih, Mon, kemarin? Di dekat Bundaran HI. Sebelumnya sempat dibikin kesel juga dulu katanya sampean follow Instagram Bang Billy. Iya sih, mungkin karena maksudnya aku kesel karena aku udah tahu bentar lagi ulang tahun nih, pasti gue bakal di prank-prank gak jelas nih. Terus akhirnya kepatil juga nih gue kena pranknya nih. Sempet kesel aja sih, kesel dengan, maksudnya aku biasa gak pernah kesel, tapi aku rasa dia, aku gak suka dibentak, aku gak suka dimarah-marah, dan aku rasa, udah capek nih. Kok dia gini sih, kok dia menyalahkan sesuatu hal yang gak perlu harus disalahin, memojokkan aku seakan aku yang bersalah. Pada aslinya masalahnya sebenarnya kayak gimana sih, Mas, sampai kamu akhirnya kesel banget gitu, Mas? Ya ada lah masalah-masalah yang gak pernah diungkit, atau gak masalah yang dulu-dulu banget terus tiba-tiba diungkit jadi yang gak penting untuk dibahas. Terus habis itu aku udah bilang sama dia, aku udah bilang aku gak suka disurprise-in ya, jangan bikin aku kesel. Akhirnya pas ngeliat video terang, kamu ngomong apa ke Bang Billy? Kaget. Aku paling, apaan sih kamu, aku malu gitu doang. Tapi ya senang banget lah dia. Bener mau bikin aku bahagia di satu hari aku break shooting itu. Tapi bener gak sih Bang Billy menghabiskan dana ratusan juta untuk kasih hadiah ke Amanda? Kok gak tau deh, kan dia yang luar ya. Saya mah yang ulang tahun mah tinggal terima-terima aja. Kemarin saya dapat tim sendiri, kamu sampai marah-marah, sampai banting handphone, antara segala macam, segala emosinya. Ya paling emosi-emosi sesaat sama juga pacaran lah. Abis itu mungkin akunya posisinya lagi capek kerja, capek. Karena waktu itu aku minta untuk break tanggal 6 itu aku harus nyelesain 1,5 buku episode. Terus aku sendiri syutingnya. Jadi ya udah capek. Itu emang udah di planningin artinya tanggal 6 untuk Billy gitu? Iya memang. Aku selalu jauh-jauh hari itu aku emang selalu minta di setiap hari aku ulang tahun aku minta untuk break kalau aku lagi ada kerjaan. Mana apa sih yang membuat kamu tidak suka disurprise-in? Kan banyak orang yang senang disurprise. Aku nggak tahu, dari dulu aku nggak suka keramaian sebenarnya. Aku nggak terlalu suka keramaian, aku nggak terlalu suka tiup lilin terlalu banyak. Jadi aku nggak terlalu suka surprise. Aku lebih suka menyendiri, misalkan kemana, melihat awan, merenung, usia bertambah. Harus ada punya strategi kedepannya mau jadi apa. Jadi siapa kamu yang sekarang? Memaknainya seperti apa? Ya maknanya semakin bertambahnya umur, semakin saya pusing untuk melawan dunia kejam ini.